ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, karena itu ini bahasa Ibnu Hajar ini luar biasa ya. Beliau terangkan kesepakatan ahli fikih tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang berkuasa dengan paksa. Dan ketaatan, kata beliau, taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Karena ketaatan itu akan membawa terjaganya darah. Dan tidak terjadinya pertumpahan darah. Baik, ini kita clear di satu masalah ini. Terkait dengan penguasa yang berhasil berkuasa. Walaupun dengan cara yang salah sekalipun, sepanjang dia sudah menjadi penguasa, kewajibannya sama terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara ridha. Iya. Dan ini pembahasan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Terkait dengan pemimpin ini, disebut apa dia? Disebut apa? Bahasa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka sebut dengan nama apa? Khalifah. Disebut dengan nama khalifah. Ini bahasa para ulama. Makanya jangan dengar kalimat-kalimat dari Hizbut Tahrir. Ini orang-orang jahil. Tidak belajar. Iya. Dan tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu. Mereka menganggap khalifah itu, katanya khalifah itu adalah pemimpin yang memimpin seluruh dunia. Baru bisa menjadi khalifah. Iya. Kamu itu dapat dari mana? Itu tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkan seperti itu. Kata khalifah di dalam bahasa Arab, khalifah itu artinya pengganti. Ada seorang pemimpin setelahnya, dan datang penggantinya, penggantinya ini disebut khalifah. Makanya khalifah itu tidak ada pemimpin langsung ada. Dia pasti menggantikan pemimpin sebelumnya. Karena itu Abu Bakar disebut apa? Khalifah. Nabi tidak disebut khalifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar khalifah menggantikan Rasulullah. Umar khalifah menggantikan Abu Bakar. Uthman khalifah menggantikan Uthman. Ali khalifah menggantikan Uthman. Begitu seterusnya. Jelas ya? Dan khalifah itu tidak mesti seorang kepala negara memimpin seluruh manusia. Betul di awal-awal Islam, Abu Bakar memimpin seluruh umat Islam. Umar memimpin seluruh umat Islam. Uthman memimpin seluruh umat Uthman. Betul itu. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu punya kepemimpinan tersendiri di Syam. Padahal Ali bin Abi Thalib khalifah. Iya. Di sini letak ijtihad mereka berbeda. Sebab Uthman ibn Affan ketika terbunuh, yang berhak menuntut darahnya dari keluarganya adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Muawiyah sendiri, beliau adalah pemimpin negeri Syam, Syah, diangkat oleh Khalifah Uthman ibn Affan. Jadi bagi beliau, ini hukum belum ada yang mengganti. Beliau inginnya, sebelum Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Khalifah, para pembunuh Uthman ibn Affan ini dibereskan dulu semuanya. Baru Muawiyah mau membaiat. Bukan artinya Muawiyah tidak mau membaiat, tidak. Maka disinilah terjadi letak silam pendapat antara dua sahabat ini. Yang berkepanjangan antara keduanya. Baik, itu di satu sudut. Di sudut lain, ada pemerintahan Yazid atau pemerintahan Muawiyah setelahnya, pemerintahan Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dan ada pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Di Syam, Bani Muawiyah atau Bani Umayyah di sana. Mereka memimpin. Dua, pemerintahan Syah. Bersamaan dengan itu semuanya tunduk ke pemerintahan masing-masing. Semuanya dianggap sebagai khalifah. Semuanya dianggap sebagai Amirul Mukminin. Itu bahasa yang saya sebutkan tadi dari Imam Syafi'i. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya dan dia disebut khalifah oleh manusia, maka dia adalah khalifah. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.